Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidik Channel. Pada malam ni saya nak masak ataupun masak beras. Guna buluh ni. Mansuh buluhnya menuk beras guna buluh tekebat. Ha. Tempat apa tu pansuh dia. Okey, bahan saya gunakan. Kita ada sardin ni, dari babi ni, leptin ya. Ha ni, tanam mau tulis tu. Stewart pork. Okey. Kita guna beras beras mati ni. Jenama Mongol, jenama lain apa-apa. Tak kisahlah jenama apa. Jadi beras mati ya. Beras biasa pun tak apa. Tak kisah pun. Tapi lagi sedap pakai beras mati ni. Dari bahan yang gunakan, kita ada bawang merah, bawang putih dan halia. Dan juga kita ada tiga sekawan. Sini. Kita ada kunyit untuk mewarna kuning kan nanti. Kita ada garam dengan Ajinomoto nanti ya. Okay, stay tuned guys. Sebelum tu saya nak siang dulu. Kita pakai 4 cawan ini nanti. Tonton sampai video sampai habis ya. Itu guys, lebih on. Okay, kita goreng dulu bahan ini ya sebelum kita masak belum buluh ya. Masuk ke minyak. Kalau nak lagi sedap pakai minyak sapi ya. Masukkan bahan tadi. Nak dah pukul. Kalau lupa tadi, masukkan ni dulu sekarang. Tak apalah. Tambah juga. Ini manis dia sudah kawan ni. Masuk ke dalam. Habis sudah kawan ni. Agak-agak ya kawan. Ini bau dia. Saya kawal dia. Sudah spek ni. Kita apa buang ni? Punya sedikit eh. Untuk mana kuning dia. Ini punya ni untuk pewarna dia aja. Ya. Okey. Kita guys, lebih on. Kita ni dah siap dah. Kita tutup api dulu biar kita biar dulu. Biar tu dulu. Satu kita ambil beras. Pakai cawan je lah. Okey, pakai cawan lah kalau sebab dia orang banyak nasi ni. Ketan air dia macam kita masa beras biasa tu lah. Kita bersihkan dulu. Pakai pakai cawan. Bas mati ya. 3. Lalang pula. Tak apalah, habis dah lah. Habis saja. 1 kilo. 1 kilo ni. Kita pakai 1 kilo ya. 1 kilo. Okey. Itu ya 1 kilo. Dah rendam dia lebih kurang setengah jam ni. Baru kita masak dia. Okey. Itu guys. Kita dah rendam lah lebih kurang 30 minit ni. Saya dah tos air tadi. Kita dah rendam 30 minit macam tu. Ini bahan kita tadi. Masuk ke dalam. Ketan air dia nanti lepas kita masuk sini ya. Ketan air dia ketan beras tu. Kurang 4 gelas air ya. Supaya dia masak semati itu. Ya. Okey. Okey. Minyak sangat lah ya. Agak-agak je ni. Nanti kita masuk air juga nanti. Hawa juga dia. Okey. Masukkan. Cukup rasa pula. Ajinomoto. Lepas tu kita masukkan. Cukup rasa ni. Ada sikit lah. Dia dah ada rasa sikit. Naikkan lah ni.
restoran kita masukkan dalam buluh dia. Ini tergaul barang. Cetuk dah. Ini tu pisang, sepakai tu pisang je lah. Supaya dia lebih wangi nanti. Restorannya kita masukkan lah berasnya ke dalam buluh ni. Tu kita buka setebai, buka sadik ni. Masukkan dalam buluh berasnya. Untuk kita masukkan daging babinya. Ini dia babinya. Ini babi dah kita ketul. Ya, sahabat. Selang-selang saja. Dia nampak cantik nanti. Masukkan semua babinya. Kita masukkan kuahnya sekali ya. Lepas tu seluruh kita masuk air. Air ni kita taruh. Sebab ada kuah babi tadi, kita masuk 3 cawan dulu. Letakkan air. Satu. Kita kena pakai cawan yang sama tau. Jangan lain cawan. Nanti suka beras lain cawan, kau ni lain cawan. Kita tak sama dia. Dua. Tiga. Lepas tu kita totok ya. Eh, daun putih. Ayo. Eh, jom kita pergi sana. Kita bakar dia. Okay, kita tunggu dia tiga dah bagi masa semasa nanti. Jun, tu guys, lebih on. Jun, hiasan. Kita punya nasi tadi. Kita masak dalam buluh ni. Nasi macam serumpung, biryani macam tu lah ni. Ala-ala je lah. Kalau kita nak masak ni, ada cara-cara dia. Kita kena masak atas ni dulu. Baru kita akan turun ke bawah. Ya. Supaya nasi tu masak dengan seperti ya. Kita masak atas dulu, bukan macam basuh tu. Basuh tu lempai macam tu, dia akan masak dah. Nasi ni lain sikit. Nah, lempai macam tu, jadi akan masak. Nasi lain sikit, kena atas dulu, baru turun bawah dia. Jadi masak seperti lah dia. Okey lah, dalam masa 10 minit lagi, saya lupa beritahu tadi cara dia. Dalam masa 10 minit masak ni. Okey, macam tu guys, love you. Okey, jom kita angkat dia. Kita angkat juga sana lah. Sudah selesai lo. Asikalaka bebe. Yalah, semua dah dulu. Dia kak yang dia cari lagi. Asikalaka bebe. Bang gemuk dan naik. Gemuk dan naik gig. Masuk gerai dah. Asikalaka bebe. Ini dia nasi beras pansu. Okey, bang. Pun depan.
Memang terbaik lah ya Widya ni. Cuma buka dia kalau kabut sikit. Meletakkan kiwong. Biasa tu. Kalau beras bukit dia tak akan melekat. Ini beras basmati ni memang melekat ni. Memang itu ni. Cek, jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Ya. Ini pun pemakan ni. Sama pemakan. Jun, bah. Kita baca doa dulu untuk berkati makanan kita pada malam ini. Kita menjemput baju hitam lah untuk baca doa. Kita menaik lah baju ni. Nasi berani, nasi berani, nasi berani. Nasi berani, tu nasi pansuah tu. Nasi berani pansuah. Macam-macam ada. Ya buka ni tadi ya. Bakar putih. Macam-macam ada ayam pati. Hari ini pun kita ada penggulung. Ya, mulut sama siapa keluar ni lapar sudah. Nanti dia tampil nasi berani ya. Ini berani main lepas makan ini sambil kote nasi pansuah nasi berani ini nasi pansuah nasi pansuah bayar ya bidia kita lah jangan lupa like, komen, subscribe kita makan lho.